close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Hai guys, selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Oke, jadi hari ini kita ngebahas agak beda ya. Kalau biasanya kita kan ngebahas modifikasi Vespa atau modifikasi apapun juga. Jangan bengong gitu tah. Jadi kita hari ini akan ngebahas masalah mengenai, bukan masalah sih, mengenai hobi ya. Dimana hobi itu katanya hobi mahal ya, tapi mau mahal sih ya. Jadi seorang pembalap, yeay. Jadi pembalapnya memang hobi yang benar-benar yang bisa mendatangkan uang, tapi ada juga yang demi hobi kemana aja dijabanin gitu ya. Di sebelah saya ini sudah ada pembalap dari Bali, ya lumayan punya nama ya. Rasanya di Bali pasti tahu ya, katanya dia siapa, ya namanya Wanto. Oke, ayo Tok, jangan tegang Tok, perkenalkan Tok. Ya, nama saya Wanto dari Bali. itu maksud saya terlalu kaku. Ya udah nggak apa. Oke Tok, jadi ini interview singkat sih ya, interview simple aja, jadi santai aja ya. Kok beda rasanya kalau gini ya. Oke. Jadi kemarin Wanto ini sempat ikut CBRSD ya namanya ya, CBRSD di Jakarta ya, dan Wanto ini berhasil juara satu ya, dua kelas ya. Cuma satunya di dis. Nah, itu adalah cerita di dis. Oke, boleh cerita dikit gak gimana kemarin waktu bertarung di Jakarta kemarin? Ya, seru sekali sih. Soalnya yang pertama juga, jadi regulasinya juga kita belum begitu paham betul. Makanya yang pertama itu kita di dis. Tapi yang kedua nggak di dis karena kita udah tahu regulasinya gitu. Nah, kalau boleh tahu di dis kemarin itu gara-gara apa? Gara-gara filter udara. Oh, pertama itu kita taunya regulasinya itu untuk filter udara itu kan standar modif. Setelah balapan baru kita tahu kalau filter udara harus standar. Oke. Berarti tinggal ganti filter, beres berarti ya? Iya. Terus kemarin lawannya gimana? Itu kalau nggak salah kan ada motornya Dan Dimas tuh. Iya, benar. Motor Dan Dimas sih, cuma Dan Dimasnya nggak turun ya. Gimana itu? Kalau yang kemarin itu aku start yang non-com itu aku start nomor 2. Mungkin yang saya lihat sih apa ya? Lupa aku. Kalau untuk acara kemarin sih mungkin masih seri pertama ya. Belum begitu ramai banget. Oke. Jadi ya untuk apa namanya? Untuk persaingan sih belum begitu ketat banget. Oke. Menurut saya. Itu seri pertama. Kalau seri pertama, keduanya? Mungkin seri kedua lebih ramai. Kapan seri keduanya? Seri kedua itu September, kurang tahu pasti jadwalnya belum tahu kita. Turun lagi. Bisa pasti turun. Ya. Berarti September Dan Dimas motornya hati-hati ya. Cie. Boleh dong sombong dikit. Ini di Bali ya gitu ya. Oke. Terus kalau boleh tahu, ini kan hobi ya, hobi menjadi seorang pembalap. Terus dari kapan? Kalau hobi balap itu mulai tahun 2016, 2017-an. Pakai baru. Itu pakai R25. Oh, R25. Itu mulainya, iya. Okay. Sempat ikut balapan di Sentul juga nggak pakai R25? Belum pernah sih, itu baru pertama dulu. Tapi ya yang dulu itu pertama saya balap R25 itu sempat jatuh. Okay. Dan patah tulang itu. Patah tulang. Oh, iya. Iya, jadinya vakum habis itu sampai 2017, 18 itu baru mulai lagi. Sebenarnya masih baru sih.
cuman emang nggak salah, sorry, kalau nggak salah sempat juara juga kan? Iya, YSR, ya YSR. YSR ya namanya. Iya, YSR. Yamaha itu Yamaha Sandiris. Ya. Sandiris dapat dua piala. Dua piala. Iya, sekarang pindah ke CBRSD ini. Terus R25-nya mana? Udah dijual. Aduh, ini bisa sponsor harusnya ini. Oke, okay, terus untuk ini kalau nggak salah kan besok balap juga lagi nih. Yeah. Ke mana? Ke Surabaya, Bung Tomo ya. Iya. Yeah. Nah, terus ada persiapan nggak nih? Persiapannya kemarin tuh mepet banget karena ini acaranya aku taunya acara ini juga mepet banget ya. Okay. Dari seminggu yang lalu. Okay. Jadi untuk towing apa segala macam itu benar-benar mendadak. Jadi aku baru prepare kemarin ini baru dikirim motornya hari ini. Oke. Okay. Itu sangat-sangat mepet memang ini jadwalnya. Pernah race sebelumnya nggak di Glora? Pernah Glora Bung Tomo namanya ya? Belum pernah. Belum pernah. Bentuknya aja belum pernah. Belum tahu. Buka Google. Terus oke okay lah. Berarti masih meraba-raba besok ya? Iya. Ada target? Nggak ada karena aku belum tahu. Line-nya belum tahu. Kalau juara gimana? Iya, juara itu bonus. Traktir dot ya. Iya, oke. Terus habis itu untuk Bung Tomo oke tanpa persiapan, tapi kalau untuk yang Jakarta besok gimana? Itu kan masih lama nih. Oh, masih sekarang. Lama itu pasti persiapannya pasti. Persiapannya. Yang paling utama itu kalau ke Sentul itu kalau sekarang sih kalau line-nya kan kita enggak buta-buta amat. Kita udah beberapa kali ke sana. Jadi ya, lebih ke fisik sih. Oh. Untuk prepare-nya lebih ke fisik. Terus kalau motor ada dioprek lagi atau enggak? Enggak ada, gitu aja. Jadi sama kayak motor seri. Iya, yang perlu dioprek itu orangnya sebenarnya. Biar lebih kurus ya, biar lebih ringan ya. Nah, kalau boleh dan skill-nya dioprek lagi. Cuma kita di Bali skill-nya di mana ngasah coba? Ya enggak tahu di mana. Satu jalan cuman ya itu di Bedugul ya, kita enggak bisa soalnya. Aduh, kasihan banget kita di Bali ya. Ada pembalap bagus, cuman nggak punya tempat. Gimana aja? Masa latihan aja ke Lombok ya? Buset. Terus, kau boleh tahu dikit ya? Kau boleh dibocorin. Motor CBR 250 RR-nya udah dimodif apanya aja yang untuk balapan kemarin? Yang kemarin itu kan standar. Emang COMC itu kan emang standar. Standar kecuali kalau non COMC baru boleh. Oh, ini. Yang non COMC kemarin juga walaupun nggak standar nggak apa-apa, cuman motorku emang standar ya aku pakai. Tapi knalpot udah diganti kayaknya. Ya boleh knalpot boleh. Knalpot aja. Sama busi cuman itu aja. Oh, knalpot dan knalpot, busi. Oh, yang kemarin kalian fairing juga. Sama selang rem boleh. Oh, selang rem. Fairing boleh. Oke. Ya cuman itu aja sih. Itu aja ya. Iya. Okay. PJ bag nggak boleh. Kenapa itu namanya apa? Non apa? COMC. Ini gitu ya? COMC. Komunitas. Kenapa? C. Ada sempat kepikir enggak mau turun bukan ke komunitas, maksudnya yang kalau di mobil itu namanya FFA ya. Jadi kayak lo motor lu modif deh. Habis itu turun ke kelas itu. Saya enggak tahu apa nama kelasnya. Oh, enggak, belum ada, belum ada. Enggak ada niatan. Enggak ada niatan. Kalau di balapan komunitas pun juga ada itu, Kom A atau Kom Pro itu kan. Oh. Udah boleh modif itu motornya. Speknya gitu. Speknya udah ya mungkin punya motor dua, satu dijual pakai modif baru bisa. Ya. Itu ya benar, berarti memang balapan itu olahraga mahal ya. Jadi ya begitulah. Motornya satu pakai biaya modif. Oke. Nah, mungkin ini penutup lah terakhir. Ada pesan-pesan sponsor mungkin? Kalau sponsor gini ya, kalau sponsor itu namanya juga pembalap, yeah. pembalap gadungan gini. Kalau sponsor ada sih sponsor, kebanyakan sih produk yang ngasih kayak helm dari Juragan Helm. Okay. Terus seperti knalpot, proliner dapat. Terus apa lagi ya? Ya ada sih yang lain ada. Tapi cuman yang kebanyakan produk. Iya produk. Tapi tetap terbuka ya, kalau ada yang mau bayarin full gitu, oke okay ya? Oh lebih jos lagi. Lebih jos lagi ya. Kalau untuk towing motor apa segala macam kan yang ngurusin dari Honda, emang spot. Oh mereka spot full ya? Ya dari Honda. Nah gitu dong, jualannya paling kencang se Indonesia. Harusnya emang begitu. Bila perlu serinya dibanyakin kali ya.
serinya. Iya. Serinya kan cuma 3 seri. 3 seri. Ya siapa tahu bisa bikin 5 seri. Biasanya 4 seri. 4 seri. Ya. Lombok ada enggak? Enggak ada ya. Cuman Sentul aja semua. Enggak ada. Kalau besok itu acaranya di Surabaya itu juga CBRSD juga. Oh, CBRSD juga namanya. Iya, cuman Jawa Timur punya. Oh, gitu. Iya. Ya mudah-mudahan Bali punya sirkuit, ada Bali ya, Bali CBRSD gitu ya. Wah keren. Jadi biar murah, rame. Nah ini iya, pasti rame banget ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih. Thank you very much ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Semoga berhasil besok di Bung Tomo. Terima kasih. Walaupun buta sama sekali, tapi ya semoga menang, tetap yang terbaik. Oke, okay? Oke, terima kasih sudah menonton video singkat interview sama pembalap Bali ya, yang semoga bisa go nasional ya, dan bisa ada pihak sponsor juga datang. Kita ketemu lagi di video-video mendatang ya, di video modifikasi, interview atau apapun itu. Oke, okay? Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye bye.